Pemerintah Kabupaten Bandung gandeng kelompok masyarakat menjadi pelaksana vaksinasi massal. Upaya itu dilakukan sebagai langkah pemerintah meningkatkan antusias masyarakat dalam mengikuti vaksinasi dan meningkatkan ketaatan masyarakat Kabupaten Bandung terhadap protokol kesehatan. Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung, Pemkab Bandung menggandeng artis dan kelompok masyarakat untuk mensosialisasikan protokol kesehatan dan menjadi pelaksana vaksinasi di Kabupaten Bandung. Sosialisasi protokol kesehatan tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung. Sementara pelaksanaan vaksin bertujuan agar masyarakat lebih antusias mengikuti vaksinasi. Dengan demikian, pemerintah berharap roda perekonomian bisa kembali normal. Seperti diketahui, di Kabupaten Bandung sudah mulai membuka tempat wisata, meski baru 2 lokasi wisata yang diuji cobakan. Diharapkan dengan menurunnya angka penyebaran COVID, lokasi wisata lain pun bisa dibuka. Kami sudah akan melakukan gerakan kedua di Kota Bandung dengan Bandung Lautan Ikan. Tapi di dalamnya adalah program vaksinasi untuk masyarakat dengan jumlah yang sama. Ini bukan hanya tugas negara, tapi ini sudah menyangkut keselamatan manusia. Jadi ini masalah kemanusiaan. Jadi tugas kita bersama setiap warga negara. Nah, di sini kami dari Lakri dan Laskar Siliwangi ingin ikut mencoba untuk membantu pelaksanaan vaksin dan vaksinasi yang digelar Dinkes Kabupaten Bandung bersama artis dan kelompok masyarakat tersebut ditargetkan bisa melakukan vaksinasi 1.000 dosis dalam sehari dengan sasaran 20.000 masyarakat Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.